Mengawali informasi pertama kita pada malam ini, pemirsa, kebakaran menimpa satu toko laundry di Jalan Joko Tole, Kelurahan Kraton, Bangkalan, Madura. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 11 Juni 2022 sekitar pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Kebakaran menimpa satu toko laundry milik salah seorang warga di Jalan Joko Tole, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Madura. Dari informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 11 Juni 2022 sekitar pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Saat itu, warga hendak melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dugaan munculnya api di toko tempat usaha laundry tersebut akibat hubungan arus pendek listrik. Dalam peristiwa itu, petugas dibantu warga sekitar berusaha memadamkan kobaran api sehingga api bisa padam dan tidak merembet ke warung dan juga bangunan rumah warga lainnya. Salah seorang petugas damkar Kabupaten Bangkalan, Dadang, mengatakan pihaknya mendatangi TKP usai menerima informasi dari warga. Diketahui bahwa toko laundry yang terbakar tersebut milik Umi Kulsum. Sedangkan untuk kerugian material sementara ini ditaksir mencapai sekitar 10 juta rupiah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.